menggunakan mikrotik Apela versi RT91 2NDTC. Oke, sebelumnya reset mikrotik apa sistem, reset configuration, no recall, buang semua pengaturan bawaan. Yes. Tunggu beberapa detik. Tujuannya melakukan reset supaya pengaturan bawaan sebelumnya dihilangkan dan digunakan pengaturan sesuai dengan kesukaan user. Oke, kita cek apakah sudah buka kembali untuk Winbox-nya. Ingat, untuk login template Apple harus menggunakan Winbox versi 13, tidak mendukung versi 2 ataupun versi yang lebih tinggi, misalnya versi 5 kalau ada, dan versi lainnya. Ini sambil menunggu mikrotiknya nyala, kita tes connect. Nah, kayaknya sudah siap. Untuk membangun sebuah hotspot, yang pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan pengaturan wireless. Buka wireless, kemudian interface, sudah ada ya. Ya, di wireless, kemudian di checkman, checkman tidak berpengaruh. Tetap di wireless, klik dua kali, kemudian pilih di menu wireless, pilih action, update, kemudian pilih kecepatan tertinggi 2 GHz PDN, kekuatan 20 MHz, frekuensi biarkan dia otomatis. Berikan nama, misal saya berikan nama stop, terus security biarkan bawaan dan yang lainnya biarkan saja. Kemudian apply, di general boleh diubah namanya atau boleh saja berikan 51, kemudian pilih OK. Selanjutnya yang kita lakukan mengatur security. Sekuritinya karena tujuan hotspot di sini biarkan non, tapi jika diubah ke dalam network biasa, pilih dynamic key bintang, pilih salah satu bentuk password yang diinginkan, masukkan passwordnya. Jadi karena ini hotspot, kita pilih non. Oke, itu radius biarkan saja. Oke. Selanjutnya pemberian IP address. Tambahkan misalnya IP 11.1.1.24, interface nya pilih WLAN, apply, ok. Nah, selanjutnya ada yang ketinggalan, pengaturan bawaan dari mikrotik, itu dari DHCP client. Tambahkan 1, pilih sumber header 1, oke. Kita tunggu sampai tunggu bom. Oke, sudah terhubung. Nah, selanjutnya kita pilih DNS. Oke. Selanjutnya file, pilih NAT. Ini tambahkan actionnya minus korek di general. Di out interface pilih header 1 sebagai sumber, pilih OK. Kita cek apakah sudah terhubung. Belum, coba kita ping. Ping. Sudah terhubung di firewall. Oke, kayaknya ada masalah. Timbul merah di firewall.
gunakan di wireless yang lupa mengaktifkannya. Interface-nya lupa saya aktifkan. Oke, buka address ya, aktif. Selanjutnya pilih menu IP, kemudian pilih hotspot. Karena kita akan membuat hotspot. Pilih server, hotspot setup, pilih WLAN. Oke, lanjutkan. Batasi jumlah klien, sini saya ingin batasi 20 orang. Lanjut. Lanjutkan saja, lanjut. DNS biarkan saja terisi otomatis. Lanjut, tinggal diisi DNS name. www.test.com. Next, untuk password biarkan admin buat. Oke, selesai. Selanjutnya tinggal kita coba. Oke. Belum muncul. Coba lagi. Oke, keluar spot. Koneksikan. Ya, sedang minta login. Kita loginkan yang pas buaan tadi. Oke, sudah terhubung. Tes, kita tes. Langsung ini. Ya, pengaturan toko setting dan konfigurasi kritik untuk hotspot sudah berhasil. Tinggal pengaturan selanjutnya ke username. Untuk pengaturan ke username, terlebih dahulu harus mengecek ke bagian sistem di paket. Sistem paket, oke. Okay. Username-nya belum siap, harus dilakukan dulu secara manual. Untuk tahap selanjutnya, username mikrotik 644. Ini sudah muncul, pilih beberapa. Cari versi 644. Oke, sudah muncul. Pilih paket mixblue ataupun mixblue ini. Ya, kita lihat. Oke, sedang melakukan proses download. Tinggal kita buka. Misalkan kemudian panggil untuk menambahkan file tersebut harus membuka menu file. File, kemudian tinggal kita drag and drop username-nya. Cari username yang dapat menyimpan ke file. Ya, sudah ada. Supaya diterapkan ke sistem harus melakukan sistem reboot. Startkan terlebih dahulu mikrotiknya. Oke, kita tunggu beberapa detik. Kembali jika mikrotiknya sudah siap. Apa yang belum siap? Refresh. Lakukan refresh. Apa sistemnya benar-benar siap?
akan muncul IQ kembali di bawah. Ya, sudah muncul. Kita koneksikan. Oke, kita cek apakah sudah ada username. Rupanya username-nya belum cocok. Sistem. Paket. Username-nya belum muncul. Nanti harus ada satu lagi. Jika belum didukung, maka harus mendownload versi lainnya. Jangan lagi yang oke, sekian. Untuk tahap selanjutnya akan saya bagikan di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.